Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Syah Daulay. Saya owner sekaligus direktur PT Maharani Dadanatama. Dalam hal ini PT Maharani Dadanatama adalah usaha di bidang transportasi, angkutan orang dan logistik. Setiap hari dalam setiap saya sholat, saya juga selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah usaha saya adalah usaha yang bermanfaat bagi semua orang dan usaha yang bisa mendekatkan diri dan bisa berjalan di jalan. Jadi doa saya itu mungkin dikabulkan oleh Allah. Saya dipertemukan dengan kawan-kawan BWA. Saya bisa melakukan sesuatu, menyampaikan kalam Allah kepada seluruh masyarakat. Ternyata Al-Qur'an itu masih sangat dibutuhkan di mana-mana begitu. Ketika kita masuk pesantren, karena terlalu sering Al-Qur'an yang ada itu bisa dibuka-buka, sampulnya sudah rusak, beberapa halaman sudah hilang dan sobek begitu. Atau di tempat lain di masjid juga seperti itu. Jadi bagaimanapun untuk meningkatkan pengetahuan kita terhadap Al-Qur'an, memang kita masih butuh banyak. Mungkin dengan program ini masyarakat Islam Sunatan terbantu dengan kebutuhan-kebutuhan Al-Qur'an yang banyak dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dari hasil temuan kita di lapangan, saat kita melakukan distribusi Al-Qur'an baik ke pondok pesantren, bertemu dengan tokoh masyarakat, bahwa sebenarnya di lapangan ini memang sangat dibutuhkan Al-Qur'an yang banyak dan seragam. Untuk itu, kami mengajak saudara-saudara yang ada di seluruh Indonesia yang punya rezeki yang berlebih untuk ikut berpartisipasi untuk mengadakan Al-Qur'an dan mendistribusikannya ke seluruh Indonesia. Bagaimanapun program ini program yang sangat baik dan terus harus terus berjalan. Semua orang harus ikut terlibat. Semakin banyak yang terlibat, maka akan semakin kuat dan semakin lancar. Mare mahita marwakap di BWA.